Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Akar umbi UMNO sokong pembersihan dibuat Zahid beri image bersih. Pelbagai spekulasi dibuat menjelang tinggal beberapa jam lagi pengumuman calon BN malam ini di WTC Kuala Lumpur. Bahang perpecahan dalaman UMNO hangat diperkatakan selepas beberapa nama tersohor atau warlord parti tersebut yang tidak tersenarai sebagai calon selepas Presiden Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi langkah tegas membuat pembersihan. Bagaimanapun, sumber dalaman parti memaklumkan hasil tinjauan di peringkat akar umbi rata-rata menyokong langkah Zahid tersebut bagi memberi image lebih bersih dan segar kepada parti. Jelas sumber tersebut, Zahid menyedari tantangan bakal dihadapinya apabila hampir semua proksi kepada PM Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob disingkir daripada senarai calon dan langkah pencegahan awal sudah diambil dengan segera. Walaupun mendapat kritikan dan tantangan, namun Zahid sudah mengetahui implikasi bakal dihadapinya apabila warlord yang pro kepada Ismail Sabri tidak menjadi calon. Langkah pencegahan awal sudah diambil oleh orang-orang kepercayaan Zahid untuk menyutralkan keadaan. Jangan risau, Presiden tahu apa yang dia buat, kata sumber akar umbi UMNO tersebut. Namun sumber parti tersebut apabila ditanya sama ada Zahid bakal menjadi PM selepas pilihan raya umum ke-15 hanya berkata tunggu dan lihat selepas ini.